saya berbagi pengalaman tentang program guru belajar seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Perkenalkan, saya Nuryanti dari SMA Negeri 1 Bangunrejo, Lampung Tengah. Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud bagi guru SMP, SMA, atau SMK untuk memfasilitasi peserta didik memahami keterampilan hidup abad 21. Kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan yang harus kita lalui. Tahap pertama adalah orientasi atau e-learning. Dan yang ketiga, tahap 3 itu adalah tahap pengimbasan. Di sini kita akan mengimbasan kegiatan ini kepada rekan-rekan guru di sekolah, rekan-rekan guru di NGMP, dan rekan-rekan guru yang lain. Dari kegiatan ini, tentu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama adalah pengalaman belajar menyenangkan dari master trainer yang baik dan ramah selama coaching klinik. Yang kedua, saya mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan keterampilan hidup abad 21. Yang ketiga, tentunya saya mendapatkan teman baru, rekan guru dari berbagai daerah. Kemudian dari sini saya juga mendapatkan e-sertifikat 32 jam. Dan yang paling penting, saya semakin percaya diri memfasilitasi peserta didik dalam menyampaikan materi-materi tentang PKH. Ayo Bapak Ibu, mari kita ikuti program Guru Belajar seri Pendidikan Keterampilan Hidup untuk generasi penerus yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Salam sehat, Guru Belajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.